naik pelet. Lumayan aku bawa pulang lah. Di pagi yang indah ini, aku melihat dua kupu-kupu di depan rumah. Kupu-kupu ini sedang bermain-main di halaman depan rumah. Warna kupu-kupu sangat indah sekali, hitam dan putih. Wah, sungguh kupu-kupu yang bagus. Oh iya teman-teman, hari ini aku mau mengunjungi rumahnya Nyai Pelet. Mau melihat koleksi-koleksi kipas angin di rumahnya Nyai Pelet. Ups, capek sekali. Aku sudah berjalan cukup jauh loh untuk mengunjungi rumahnya Nyai Pelet. Aku ingin melihat-lihat kipas anginnya loh. Ada kipas angin apa aja ya? Wah, 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 wah. Jalannya kok agak seram sekali ya. Sudah berjalan jauh, akhirnya rumahnya Nyai Pelet sudah kelihatan. Wah, kok sangat sunyi sekali ya. Hari ini aku ingin melihat koleksi kipas angin di rumahnya Nini Pelet. Ayo teman-teman ikuti ya. Waduh, seram sekali ya. Sudah terdengar suara Nyi Pelet, tapi sepertinya rumahnya sepi loh. Nyi Pelet. Wah, ternyata ada kipas angin. Sepertinya ini adalah kipas angin Nyi Pelet, tapi orangnya tidak ada. Waduh, kipasnya kok bagus sekali ya, kipas karakter. Apa aku bawa pulang aja ya, karena orangnya nggak ada. Hehehe, kan lumayan kipasnya juga bagus. Lagian di sininya juga tidak ada siapa-siapa. Aku bawa pulang aja kali ya. Nyi Pelet, kipasnya buat aku aja ya. Wah, kok aku jadi merinding gini ya? Ih, kok seram sekali ya di sini. Wah, aku harus buru-buru pulang nih. Aku pulang lah. Wah, lumayan banget nih dikasih kipas sama Nyai Pelet. Lumayan aku bawa pulang lah. Suara apa itu? Jujuhana, jurig, tolong. Alhamdulillah, aku sekarang udah nyampe di rumah. Aduh,